Halo, gue Dino Aryo dan gue sekarang lagi mau treatment di JLA, tapi kali ini gue dapet challenge sebelum treatment, yaitu nanti katanya jawab-jawabin pertanyaan gitu seputar relationship gue sama Dino. Tahunnya 2012, bulannya lupa, kalau gak salah Juli, di acara quiznya si Arif Muhammad. Dulu namanya pas masih Pocong, dan dia baru-baru ketahuan gitu sebagai Pocong gitu kan. Dia bikin acara gathering namanya Gentayangan. Nah, gue salah satu peserta quiznya. Gue menang quiz dan bisa ikut gathering itu. Terus Dina itu sebagai invitation. Belum tegur sapa di situ, ketemunya di mention Instagram. Mention Twitter. Dulu belum ada Instagram. Terus ya udah DM mana di situ. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke luar negeri, ke luar kota gitu, jadi kita tuh suka traveling gitu, dan aku sih jujur kayak seneng aja gitu kalau misalnya bisa jalan-jalan bareng. Tapi yang satu lagi, kita suka banget kayak yang cewek-cewek itu namanya kayak ambil boneka itu. Nah, waktu di Jepang itu kayak kita sering banget setiap ada tempat kayak gitu kan, kita pasti datang dan kita main gitu. Kalau gue, misalkan gue lagi ngambek, Dina diemin gue. Giliran Dina ngambek, Dina harus dimanja-manjain sama gue. Itulah. Athena Combo Slimy itu ada 3. Yang pertama X-Wave, yang kedua itu Fun Quiz, yang ketiga itu Exilis. Oh my god, aku berarti sukanya Exilis. Jadi aku suka banget yang terakhir karena setelah dibakar lemaknya, kita kan dipanasin tuh. Nah, setelah itu di Exilis supaya kayak perutnya tuh lebih kenceng, terus juga dia tuh rasanya tuh kayak dingin-dingin tapi lama-lama tuh kayak ada panasnya gitu. Jadi kayak itu tuh benar-benar bikin kayak apa ya, nyaman gitu loh. Kadang suka ketiduran juga kalau misalnya lagi di Exilis. Biasa dibully ya, jadi kayak kalau misalnya ngepost foto kadang suka kok gendutan sih, apalagi ini mau menjelang hari pernikahan dimana ini adalah hari spesial yang ditunggu-tunggu semua orang, bahkan bukan cuma aku doang. Dan aku pengen di hari spesial aku ini kayak ada sesuatu yang aku usahakan supaya tampil lebih perfect, lebih paripurna lah pokoknya ya. Di JLA Indonesia tuh semuanya lengkap, kayak aku bisa nge-shape body aku, terus juga wajah aku sekarang kayak udah cerahan banget daripada sebelum-sebelumnya. Terus kata orang-orang juga, pipi aku juga tirusan karena aku di liposmash juga, terus juga di jawline juga. Terus yang paling aku suka di sini tuh sekarang ada dokter gizinya, jadi aku bisa konsultasi sama dokter gizinya. Jadi kayak dokternya tuh ngasih meal plan kayak aku makan apa, jadi itu benar-benar insyaallah sesuai sama target aku dan nanti hari H tampil. Terima kasih JLA Indonesia.